Pemilihan 16 kepala desa serentak di Kabupaten Nganjuk, 3 diantaranya Pilkades Pergantian Antar Waktu atau PAW. Yang membedakan Pilkades dan Pilkades PAW adalah pemilihnya. Yang memiliki hak pilih dalam Pilkades PAW adalah tokoh masyarakat, unsur RT RW yang sudah ditetapkan dalam aturan. Sedangkan Pilkades, seluruh warga masyarakat desa yang bersangkutan yang dewasa berhak memilih. Mulai Prapilkades Forpimda Nganjuk telah mengawal dengan baik, salah satunya adalah dalam bentuk deklarasi damai Pilkades serentak, satu sama lain saling menjaga. Hari ini, Kamis pagi, 27 April 2023, Forkopimda Nganjuk juga mengawal dengan terjun di lapangan langsung. Tampak hadir di salah satu TPS tempat pemilihan suara, tepatnya di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono, Kadis PMD Pugu Harnoto, dan Camat Rejoso Juhansa. Kedatangan mereka untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Marhen mengatakan bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, kalah atau menang itu hal yang biasa, yang terpenting tertib. Untuk hasil Pilkades yang nantinya akan diumumkan panitia desa, bisa diterima semua pihak dan saling bersinergi untuk membangun desa ke depannya. Siapapun yang menang harus kita dukung, tegasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita monitoring ya pemilihan kepala desa ya. Ada 13, ada PAW-nya 3 yang kita kerja. Tadi pagi Pak Kapolres sudah keliling di Berbek, kita di Rejoso, Kertosono, Lengkong, mungkin terakhir di Jatikalen ya, mungkin dari sampling saja ya, kelihatannya juga bagus. Kalau kita evaluasi juga tingkat kehadirannya juga bagus, kurang lebih 90%, saya pikir juga bagus sekali ya. Saya hanya berharap ini satu desa, yang penting apa, guyub rukun, siapapun nanti yang terpilih ya harus kita dukung gitu aja. Yang kalah legowo, yang menang gak boleh jumawa, gitu aja intinya. Sehingga KP harus dirangkul, nanti siapa yang terpilih ya KP harus dirangkul, gak boleh membedakan ini biyen gak milih aku dan seterusnya. Karena apa? Kita semua adalah bersaudara. Gitu aja yang penting ya. Oke, matur suwun. Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan.